Assalamualaikum dan hai semua. Selamat pagi. Jadi hari ini kita nak belajar topik apa? Jirim. Okey, jirim ni adalah topik ke dua subjek kimia untuk tingkatan 4. Okey. Jirim ni hari ini untuk topik hari ini kita akan belajar subtopik keadaan jirim. Okey, jadi berapa sebenarnya keadaan jirim yang ada? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, keadaan jirim yang pertama adalah pepecar. Okey. Yang seterusnya adalah cecair. Dan yang terakhir adalah betul. Gas. Jadi, kita ada berapa keadaan jirim? Ada 3. Pepecar, cecair dan gas. Okey. Jom kita nak tengok satu-satu apa ciri setiap keadaan jirim ni. Okey, kita mula yang pertama iaitu pepecar. Okey. Cikgu nak kamu bayangkan pepecar ni, analog yang cikgu nak bagi ni, analogi cikgu yang nak bagi ni, kamu masukkan 100 orang dalam satu bilik tu. Cikgu nak kamu masukkan 100 orang, sumbat ramai-ramai, bagi belaga bahu je. Maksudnya padatkan bilik tu dengan 100 orang. Jadi bila 100 orang masuk dalam keadaan bilik, dalam satu bilik tu, kita hanya boleh belaga bahu je. Jadi apa susunan setiap orang dalam bilik tu? Susunannya adalah rapat. Jadi setiap orang tu, satu-satu orang tu, kita boleh katakan sebagai satu zarah. Jadi satu zarah tu kita analogikan sebagai satu orang. Bila seorang tu, bila sesuatu jirim tu dalam keadaan pepejal, maksudnya zarah-zarah dia sangat rapat. Okey, seterusnya, setiap orang yang ada dalam bilik tu, macam mana dia bergerak? Dia bergerak, boleh pergi ke kiri ke, ke kanan ke, depan, belakang, boleh tak? Dalam keadaan bilik yang sangat padat ni, boleh tak? Tak boleh. Jadi pergerakan zarah dalam keadaan pepecah tu adalah terbatas. Jadi pergerakan tidak bebas. Jadi bila tak bebas, dia bergerak macam mana? Bila tak bebas tu, dia hanya boleh lompat setempat je. Kalau orang dalam bilik tu, dia ramai-ramai, semua hanya belaga bahu je, dia boleh buat apa? Dia boleh lompat setempat je lah. Jadi zarah ni, kalau dah dalam keadaan pepecah tu, dia hanya boleh berputar setempat je. Ataupun dia boleh bergegar je. Jadi kalau keadaan jirim tu dalam bentuk pecah ni, dia hanya boleh boleh bergerak setempat. Ataupun hanya boleh berputar. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok keadaan kinetik pula. Okey, apa maksud keadaan kinetik tu? Kinetik tu maksudnya bergerak. Tadi kita dah tengok kan? Kita dah study keadaan, kalau pepecah tu dia bergerak setempat je. Maksudnya keadaan kinetik dia sangat rendah, sebab dia tak boleh nak pergi sana lah, tak boleh pergi depan, belakang, atas, bawah. Jadi tendangan kinetiknya adalah rendah. Okey, keadaan pepecah ni bentuk dia macam mana? Bentuk dia tetap ke? Boleh berubah-ubah ke? Macam mana rasa-rasa? Keadaan pepecah tu tetap. Contoh macam ni, marker pen ni tetap, dia tak boleh tiba-tiba dia bentuk jadi bulat. Sebab dia pepecah, zarah-zarah dalam dia adalah rapat-rapat, tegak.
Jadi, kalau sesuatu jirim dalam keadaan pepejal, bentuk dia adalah tetap. Okey, baik. Seterusnya, kita ke cecair. Okey, tadi. Apa, 100 orang kan dalam satu bilik tu penuh. Sampai berlari bahu lah, nak jalan tak boleh lah. Nah, itu keadaan pepejal. Kalau cecair pula, cikgu nak kamu bawa keluar. Keluarkan dalam, kita kata 30 orang. Nah, tinggal berapa orang? 100 tolak 30 tinggal 70 orang. Jadi, keadaan dalam bilik tu 70 orang. Macam mana susunan dia? Ha, orang-orang ni tadi kita kata zarah kan? Ha, susunan zarah-zarah ni macam mana? Ha, susunan zarah adalah kurang rapat. Kurang rapat. Okay. Bila kurang rapat ni? Ha, dia boleh bergerak tak? Boleh lari tak? Ha, ini je yang apa? 70 orang tadi dalam bilik tu. Ha, dia boleh berjalan. Tak bolehlah lari. Nanti habis tunggang-langgang bilik tu. Ha, betul tak? Jadi, dia hanya boleh bergerak secara perlahan. Dan juga bergerak secara rawak. Ha, boleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi secara perlahan. Pergerakan dia perlahan. Okey, baik. Tenaga kinetik pula. Ha, dia boleh bergerak tapi perlahan. Maksudnya tenaga kinetik dia adalah sederhana. Tak tinggi, tak juga rendah. Boleh? Faham semua? Okey. Sekarang ni kita pergi kepada bentuk pula. Cecair ni bentuk dia macam mana? Dia ada bentuk tetap tak? Macam pepejal tadi. Pepejal tadi bentuk dia tetap. Kalau yang tu pepejal, bentuk tu petak. Apa petak lah dia? Kalau bentuk dia bulat, bulat lah dia. Okey, kalau cecair ni bentuk dia macam mana? Cecair yang paling senang sekali contoh air lah kan? Air. Kalau bekas tu cawan, kita isi penuh. Bentuk cecair? Bentuk cawan tu lah. Betul? Kalau kita tuangkan air tu, jumlah yang sama. Dalam bentuk gelas pula. Jadi, cecair tu, air tu mengikut bentuk gelas tu pula. Jadi, cecair tidak ada bentuk yang tetap. Okey. Boleh semua? Okey, boleh ya. Sekarang kita masuk kepada yang terakhir pula, iaitu okay, guys. Tadi bilik kita dah ada berapa orang? Daripada 100, kita tu bawa keluar 30, tinggal 70. 70 ni tadi kita umpamakan cecair, betul? Jadi untuk guys ni, cikgu nak kamu buang lagi 40 orang. Okay, daripada 100 tu buang 30, tinggal 70. Buang lagi 40 orang, tinggal 30 orang. 30 orang dalam satu bilik, kita umpamakan keadaan itu susunan zarah-zarah dalam keadaan gas. Ha. Orang yang dalam bilik ni, 30 orang ni, dia susun, dia boleh pergi sana, boleh pergi sini. Jalan depan, jalan belakang. Ha. Susunan dia adalah secara jarak-jarak dia. Jarak orang ni dengan jarak orang tu. Jarak dia ni, jarak dia tu. Ha, dekat ke jauh? Ha, susunan zarah dalam gas adalah jauh. Yalah, sebab dah banyak ruang kan? Semua orang dah keluar. Tinggalnya 30 orang je. 30 orang ni, jarak-jarak dia adalah jauh-jauh lah. Ha, betul tak? Betul tak ni? Ha, betul kan? So, jarak antara satu zarah dengan satu zarah adalah jauh-jauh. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada pergerakan zarah pula. Ha, zarah-zarah ni, kita ambil analogi tadilah, orang tu kan. Dalam satu bilik tinggal 30 orang. Macam mana dia pun nak bergerak? Bebas ke tidak? Ha, perlu apa? Bertembung ke dengan orang tu ke? Berlanggar ke? Ha, bila dah banyak ruang kosong, so setiap orang ni
bebas bergerak ke sana, ke sini, atas, bawah, depan, belakang. Boleh pergi mana-mana. Kan? Ha, jadi pergerakan dia adalah laju. Bila dia laju, dia langgarlah sana sini, laju sini. Dia bergerak secara laju dan juga secara rawak. Okey, baik. Ha, bila kita masuk pergerakan tadi, kita masuk terus kepada tenaga kinetik. Ha, ingatlah tadi tenaga kinetik itu apa? Tenaga kinetik itu adalah melibatkan tenaga pergerakan. Okay, zarah tu tadi kan kita cakap ya, bergerak secara laju. Ha, maksud dia tenaga kinetik dia juga tinggi berbanding dengan tadi cecair itu, sebab dia bergerak perlahan kan. Ha, sebab itulah cecair punya tenaga kinetik dia sedang-sedang saja. Okey, seterusnya kita pergi ke bentuk gas. Ha, gas ni bentuk dia macam mana ni? Siapa tahu gas ni bentuk dia macam fikir. Kita nampak tak gas ni? Tak nampak kan? Ada gas yang berwarna, ada gas tak berwarna. Yang tu topik lain. Ah, itu topik lain. Kita tengok satu topik ni. Bentuk gas ni. Ada bentuk tak? Okey, gas juga tak ada bentuk. Okay, contoh yang paling senang lah. Kita pam gas dekat dalam apa? Belon. Ha. Kalau lah belon tu bentuk panjang tu kan, yang orang duk apa? Buat pusing-pusing jadi kata, jadi apa? Bell lah, pusing-pusing jadi bentuk bulan lah kan. Ha. Maksudnya gas yang dalam tu ikut bentuk belon tu lah. Betul? Ha, jadi gas tidak berbentuk yang tetap. Dia ikut bentuk bekas tu. Ha, dalam contoh belon tadi, dia ikut bentuk belon lah. Okey, boleh? Okey, faham ya? Okey. Sekarang kita, okay, tadi pergerakan dia, maksud pergerakan laju lah. Ha, okey. Tenaga kinetik pun tadi tinggi. Okay, jadi sekarang ni, ha, cikgu ada tiga. Oi. Ha, okey. Ada tiga ni. Tiga gambar aja. Kita ambil satu dululah. Kita ambil satu dulu. Okey. Kita tengok yang pertama ni. Okey, yang pertama ni. Zarah dia, yang bulat-bulat ni zarah lah. Ya. Yeah. Yang anak panah ni adalah pergerakan dia. Okey, kita tengok ni. Nampak zarah ni, dia boleh gerak sini lah. Bergerak ke sini lah. Ni pun bergerak sini. Maksudnya dia bebas bergerak. Lepas tu kedudukan dia macam mana? Susunan dia. Dekat ke? Jauh ke? Rapat-rapat ke? Mana satu ni? Ni kategori mana ni? Pepejal ke? Cecair ke? Gas ke? Jadi kita tengok balik. Kita tengok balik satu-satu. Okey. Pertama, kedudukan adalah jauh antara satu sama lain. Kita tengok pepejal. Kedudukan dia rapat. Out. Sekarang ni antara gas dengan cecair. Okey, kurang rapat, jauh. Yang ni kita tak boleh nak kata lagi lah kan? Tak tahu lagi. Okay, kita tengok yang kedua. Pergerakan. Oh, ni macam jauh. Cung, pergi jalan sana. Jalan sini. Jalan sana. Pergerakan dia laju. Yang ni cecair perlahan. Jadinya, untuk gambar rajah ni, susunan zarah ni adalah untuk gas. Jadi gas ikutnya susunan zarah adalah seperti ini. Tengok, zarah-zarah dia adalah jauh antara satu sama lain dan juga dia bergerak bebas secara rawak dan juga laju. Okey, habis dah satu. Gas. Okey, sekarang ni kita ambil yang ni pula lah. Okey. Kita ambil yang ni. Ah, tengok ni. Susunan zarah ni macam mana ni? Dekat-dekat. Satu-satu nak bersentuhan je. Macam kita tadi, satu bilik tu sentuh-sentuh bahu je. Apa dulu ingat balik? Bila sentuh bahu, keadaan pepejal. Terus dah masukkan
pepejaga dan rapat dan pergerakannya tidak bebas. Bergerak setempat ataupun hanya berpusing. Betul apa? Berputar. Ha, okey. Jadi yang ini adalah keadaan pepejar. Zarah-zarah adalah rapat antara satu sama lain. Dekat-dekat je, sebelah-sebelah je. Ha, dia pun tak boleh nak bergerak macam ni tadi. Ada anak panah tu. Anak panah tu maksud dia je bergerak. Yang ni tak ada. Maksudnya dia hanya setempat je. Kat situlah dia berpusing. Kat situlah dia bergetar. Ha, itu adalah pepejar. Okey, yang last sekali mestilah cecair. Okay, kita check. Betul tak ni cecair? Kita tengok. Baik. Kita tengok ni. Cecair kurang rapat. Kita bandingkan antara pepejar dengan gas. Zarah dia. Ha, tengok zarah dia. Yang ni rapat-rapat ni jauh. Cecair? Ha, nampak tak? Ada ruang dan ada yang rapat. So maksudnya cecair dia punya kedudukan susunan zarah dia adalah kurang rapat. Dia tak dekat. Oops. Dia tak dekat dan dia juga tak jauh. Okey. Seterusnya pergerakan dia kita tengok. Ha, dia boleh bergerak. Boleh gerak ke sini, boleh bergerak ke sini, tapi dia bergerak perlahan saja. Sebab apa? Sebab masih ada ruang tu, ruang kosong tu hanya sedikit je. Ha, jadi dia boleh bergerak hanya pergerakan yang perlahan. Dia tak bebas macam gas tadi. Gas tadi dia bebas bergerak. Sebab apa? Sebab dia ada banyak ruang kosong. Ha, jadi ni adalah tiga struktur keadaan jirim. Allahu Akbar. Tiga struktur keadaan jirim. Pepejar, cecair dan gas. Okey. Boleh semua? Okey. Baik. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Nanti kita akan sambung untuk subtopik seterusnya. Lepas daripada topik keadaan jirim, kita akan masuk ke topik perubahan jirim. Okey? Macam mana proses daripada pepejal ni kepada cecair? Apa nama proses dia? Daripada cecair patah balik ke pepejal. Apa proses dia? Ha, cecair pergi ke gas. Apa nama proses dia? Ha, gas pula pergi ke cecair. Apa nama proses dia? Boleh tak gas pergi terus langkah pepejal? Boleh ke tak? Boleh ke tak pepejal terus lompat pergi ke gas tanpa pergi ke cecair dulu? Boleh ke tak? Ha, yang tu nak tahu boleh ke tak boleh? Kita akan belajar untuk subtopik akan datang. Okay. Jadi untuk topik kali ni kita hanya belajar keadaan jirim, pepejal, cecair, gas serta ciri-ciri setiap keadaan tersebut. Okey. Cikgu, hari ini untuk hari ini yang tu saja. Kita sambung pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.